nama dan suara hewan. Episode serangga, reptil dan mamalia. Capung atau sibar-sibar. Capung adalah kelompok serangga. Lalat. Lalat adalah jenis serangga dari ordo Diptera. Ulat. Ulat adalah serangga tahap larva dari anggota ordo Lepidoptera. Buaya. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Kelabang. Kelabang termasuk serangga berkaki panjang lainnya seperti kaki seribu. Lebah. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Laba-laba. Laba-laba bukan serangga tetapi termasuk dalam kelas hewan berkaki delapan, yang disebut Arachnida. Ular. Ular adalah kelompok reptilia tidak berkaki dan bertubuh panjang yang tersebar luas di dunia. Kupu-kupu. Kupu-kupu dan ngengat merupakan serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera, atau serangga bersayap sisik. Tawon. Tawon atau tabuhan adalah serangga terbang yang mudah dikenali karena dikenal suka menyengat bila diganggu. Kumbang tanduk badak. Kumbang tanduk atau bangbung adalah jenis kumbang badak yang tersebar luas di Asia Tenggara. Cicak. Cecak atau cicak adalah hewan reptil yang biasa merayap di dinding atau pohon. Kalajengking. Kalajengking bukan serangga. Kalajengking adalah Arachnida, yaitu hewan berkaki delapan, seperti laba-laba, tungau, dan kutu. Semut. Semut adalah serangga anggota famili Formicidae, ordo Hymenoptera. Kodok sawah. Kodok sawah ialah amfibi yang banyak hidup di sawah-sawah, rawa, parit dan selokan, sampai ke rawa-rawa bakau. Belalang.
Belalang adalah serangga herbivora dari subordo Caelifera dalam ordo Orthoptera. Kecoak. Kecoak, lipas, atau coro adalah salah satu ordo serangga hemimetabola yang berasal dari kelas Insecta. Tonggeret. Tonggeret, garengpung atau kinjeng tangis adalah sebutan untuk segala jenis serangga anggota subordo Cicadomorpha, ordo Homoptera. Belalang sentadu. Belalang sentadu atau belalang sembah adalah serangga yang termasuk ke dalam ordo Mantodea. Jangkrik. Jangkrik adalah serangga yang dikenal dengan suaranya yang khas, yang dihasilkan oleh cengkerik jantan. Kadal. Kadal adalah kelompok reptilia bersisik berkaki empat yang tersebar sangat luas di dunia. Iguana. Iguana adalah salah satu jenis reptil dengan ciri adanya gelambir pada rahang bagian bawah. Kura-kura. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki empat yang termasuk golongan reptil. Semut api. Semut api adalah serangga yang hidup berkoloni. Kepik. Kepik adalah serangga dengan ciri khas berupa cangkang merah dan bintik hitam. Tupai. Tupai adalah mamalia pemakan serangga.